Menpora RI yaitu Dito Aritejo, bicara soal perkembangan naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Martin Paes. Dia memastikan proses ketiga pemain itu akan dikebut tahun ini. Kira-kira kapan naturalisasi ketiga pemain keturunan itu tuntas? Berikut ini penjelasan selengkapnya. Sebagaimana diketahui, baik Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Martin Paes saat ini sudah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan itu masih harus menjalani berbagai proses untuk bisa sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dito angkat bicara terkait perkembangan naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut. Pria berusia 33 tahun itu tidak banyak berkomentar, melainkan hanya memastikan kalau proses naturalisasinya akan dikebut tahun ini. Oh, itu yang sudah masuk. Insya Allah kita kebut tahun ini. Kemarin baru yang dua, Ragnar Oratmangun dan Tom Hey tahun lalu. Dan sisanya Martin Paes tahun ini, ujar Dito Aritejo. Dito juga tidak membeberkan secara pasti kapan selesainya proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Martin Paes. Satu hal yang pasti, dia ingin secepatnya menjadikan ketiga pemain keturunan itu menjadi WNI. Iya, betul, segera selesai. Targetnya secepatnya, lanjut Menpora RI. Jika prosesnya selesai dalam waktu dekat, maka Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Martin Paes bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda akan menghadapi 4 pertandingan sisa hingga Juni 2024. Di dua laga yang sudah dimainkan, timnas Indonesia takluk 1-5 dari timnas Irak dan imbang 1 sama melawan timnas Filipina. 4 laga tersisa yakni tandang dan kandang melawan Vietnam pada Maret 2024, lalu menjamu Irak disertai Filipina pada Juni mendatang. Nah, itu dia penjelasan dari Menpora RI terkait update naturalisasi 3 pemain keturunan, yaitu Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Martin Paes. Lantas menurut Buffer semua, dengan tambahan 3 pemain keturunan tersebut, akankah timnas Indonesia semakin ditakuti lawan-lawannya? Silahkan tulis komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam Bopers!